Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah di sini saya sehat dan juga baik-baik saja. Nah, jadi ceritanya kemarin saya nggak jadi pulang dikarenakan hari ini tuh ibu mau pulang ke desa, dan di sini tuh masih Bang Jack dan juga Bang Pir siang tetap akan pulang. Itu pasti akan repot sekali karena bawa tempoyak, bawa yang lain-lain. Jadi kita mau bantu-bantu Bang Jack dulu sekaligus. Nah, ibu itu teman-teman jalannya tidak bisa jauh lagi, jadi kemungkinan nanti ibu mau dinaikkan ke motor untuk sampai ke mobil Bang Jack gitu. Ini udah pagi teman-teman, saya pun udah istirahat tadi malam, dan sekarang kita mungkin ini yang enggak terakhir juga sih. Mungkin nanti sepulang dari kota masih adalah buah durian 1-2. Jadi kita mau cari durian dulu teman-teman, barangkali ada. Karena semalam itu saya, Bang Jack maupun yang lainnya itu benar-benar tidur rahat ya, karena mengingat saya mau perjalanan jauh, bisa nyampe 5 jam kayak kemarin, 5 jam setengah gitu baru nyampe ke kota. Nah, oleh karena itu kita perlu energi, fokus, karena itu kita mesti tidur. Nah, sekarang udah pagi, kita cari durian. Kira-kira dapat nggak durian? Yuk, subscribe dulu bagi yang belum, like, komen, dan juga share video ini. Terima kasih. Poin pertama, kita dapat durian pucuk jalan. Ini namanya pucuk itu atas jalan, itu berarti durian di atas jalan ini. Poin kedua, ini durian enak teman-teman walaupun kayak gini. Pohon ini kita dapat 2 poin, dan kita mau lihat durian dangkal. Durian dangkal itu dulunya kulitnya itu tipis, isi dalamnya tipis, dagingnya tipis, tapi sekarang sudah menjadi lunak teman-teman. Ternyata sesuatu itu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu kita jangan pernah sesekali mengklaim sesuatu itu misalnya buruk-buruk terus-terus, baik-baik terus, berarti pas akan berubah-ubah itu. Oleh karena itu kita mesti hidup ini biasa-biasa saja teman-teman. Jadi kita udah nyampe ke durian dangkal yang sekarang menjadi durian lunak, dan di sini kita dapat poin yang pertama ini. Satu, lihat ini bagus teman-teman duriannya, tapi ini pecah tuh. Dua, tuh lihat macam-macam aja teman-teman. Ini udah polong bawahnya, buang aja itu, ini ambil. Alhamdulillah teman-teman, kawan-kawan semuanya, saya sudah cari 2 pokok durian dan hasilnya ini. Nanti kita akan hitung sampai di pondok, sekaligus kita mau lihat berapa banyak hasilnya Bang Jack sama Afnan. Oke, okay. Kemarin sempat hujan deras, ini sempat banjir, dan sekarang sudah nggak banjir lagi, tapi ini jalannya becek teman-teman. Mungkin nanti ada kesempatan ini mau kita timbun supaya akses dari kebun durian ke kebun sawit itu bagus gitu. Nah teman-teman, penghasilan Bang Jack satu pohon sebanyak ini. Ini yang dari belakang teman-teman. Tuh. Oh. Dapatnya ini banyak rupanya. Siapa sebatangnya nih kak? Dia yang tampung berban galas ya kak? Banyak mak. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Banyak tampuk kali. Itu. Ngawal ade. Ya samon, ye. Sayangnya ada lagi nih. Ya. Menurut dia sayangnya. Au. Panen bro. Anen ian but. Ian but. Nanya lo. Apa itu? Yang tuh baik kali. Tiga. No panin malam kak. Pulang. Hah? Ya, nanti mau pulang tuh. Banyak yang turun, asis.
No. Oh, yang bungkuk. Bungkuk kue, iki. Buat untuk eh. Ade gak 20 lebih. Lebih. Angka. Dia muncung lom. Mana dan Mas? Nah teman-teman, jadi mau lanjut lagi cari durian muncung. Ini namanya muncung karena buntutnya itu muncung. Kasih nama buat durian muncung. Mana? Babon. Banyak. Mantap. Mantap. Oh, banyak. No. Senang kan? Baik, Kak. Itu babon kan? Oke. Babon. Kak babon. Babon di antam age. No, babon. Babon. Banyak dapatnya. Dapat lagi nan. No. Iya ada. No, ada lagi. Wah, semalu. Iya, Kak. Eh? Hilang. Iya, titiknya. Apa namanya? Tampuknya. No. Tuh ada pulih. Wah. Kakak. Gede. Ika Pak. Oh, ini gede. Besok. Babon. Wah, teman-teman duriannya. Kak. Penuh. Tuka. Tuka. Ah, tuka bolong. Mintalah bagus. Ha. Tuh, oh, dapat lagi banjik. Yang tembaga ini banjir ya? Iya. Mentega. Ya mentega. Tuh saya juga dapat teman-teman. Kayaknya bagus ini. Hah? Mau ngeling ngawin kan aku. Iya. Durian ini sudah tahu bawa pulang. Iya ya. Iya tuh itu. Masih ada tapi sudah. Ada 50-an banjir malam ini ya? Ada. Mundai nan kle dak penuh buat lagi. Satu kunyu. Untuk ikalan. Hah? Untuk jalan. Ini masih banyak, Wai. Hah? Enggak juga banyak ya? Hah? 20 gede banget. Berapa? 20. Oh, dan masih banyak di atas. Oke, teman-teman, kita udah mencari buah durian. Dan dapatnya banyak. Teman-teman. Banyak. Oh, berhampuran. Aku Auika. I know. 5. Nah, kawan-kawan, teman-teman, kita habis ambil buah durian, ada lagi yang jatuh. Kita mau lihat besar apa enggak. Wah.
Wow, teman-teman cantik. Lihat nih. Lihat teman-teman, kita dapat ikan panjang tampuk. Ukurannya besar nih tuh. Bagus, hijau. Yang hijau ini enak. Jadi teman-teman, di kebun ibu ini ada tanaman mata kucing tuh, lihat. Nih. Ini berdahannya patah, teman-teman. Tuh, ini. Itu juga ada. Di atas pondok juga ada. Banyak buahnya, nanti itu bisa panen, teman-teman. Nih, kita coba ya. Bismillah. Ini mata kucing udah manis. Enak. Panjang tampuk lagi. Ini pohonnya teman-teman. Tuh buahnya masih ada loh di atas. Tuh lihat. Satu yang kulihat, dua. Oke teman-teman, jadi saya tuh mau masuk ke hutan sana. Karena di sana itu ada durian emas. Mau kita lihat siapa tahu ada yang jatuh. Ini dia pokok durian emas, dan ini pokoknya di pojokan teman-teman, jarang dijamah orang, tapi ini buahnya banyak loh, kayaknya udah mulai mateng juga tuh, lihat buahnya satu dahan ini banyak. Nah teman-teman, ini kita dapat satu, ini nama durian emas tuh, kecil. Udah saya cari teman-teman, tapi tidak ada, cuma dapat satu. Kemungkinan belum terlalu matang ya. Nah sekarang saya mau nerobos menuju ke kebun sawit dari sini teman-teman. Mau lihat durian kita. Aduh, bekas babi hutan banyak sini. Tuh lihat, ini jejak babi hutan teman-teman. Bismillah, kita mau nerobos ke kebun sawit. Nih lihat, agak sedikit petualang. Tuh, bekas babi hutan banyak banget. Dan teman-teman, kemarin itu kan waktu ya, video sebelumnya itu banyak banget angin ribut lah, dari bermuter-muter gitu anginnya, jadi banyak yang tumbang pohon. Ini salah satunya. Terus dirompok juga ada yang tumbang. Terus, jadi benar-benar kalau mau bikin pondok dalam hutan itu kita mesti perhatikan teman-teman tempatnya. Nah kawan-kawan, jadi sudah berjalan lumayan jauh, tadi saya mati cut videonya. Kita mau masuk ke rompok ini, ke rompok kebun sawit. Wow, suasana paginya cantik. Ya teman-teman, suasana paginya cantik banget. Tuh lihat, terkumpul. Kenapa dia roboh ya? Tuh lihat, tuh. Itu pokok durian teman-teman. Kita lihat. Siapa tahu ada ya. Barangkali ada yang jatuh. Ambil buah kemang di sana. Ini basah teman-teman, kayak gini karena daun-daun ini pada basah rembun. Tuh, ini sebenarnya ada kacang tanah teman-teman, ini panen loh kacang tanah ini. Kacang ini teman-teman bekas kebun dulu, kebun abah, jadi tumbuh sendiri. Ini pondok. Wah, udah pada bolong atapnya. Ih, banyak loh buahnya. Ada yang jatuh ya. Ada yang jatuh. Wah, teman-teman lihat ini. Ada yang jatuh durian duri hitam. Tuh. Tuh. Tuh lihat. Motifnya bintang. Tidak, satu. Lumayan, masih ada tapi nggak dikah banyak lagi. Yang itu masih banyak, besar-besar tuh. Itu segerombolan. Terus di atas ada dua itu. Ini 8. Yang kelihatan aja. Lagi kawan-kawan, siapa tahu masih ada. Alhamdulillah. Coba kemarin kita ke Linggau. Gak dapat durian ini. Nah, kita cari-cari lagi teman-teman, siapa tahu ada. Teman-teman, jadi udah gak ada, kita udah cari-cari durian bersih gak ada. Sekarang kita kembali ke pondok ibu teman-teman. Nah ini ada. Walah,
Ada teman-teman. Sayang ini nggak diambil. Tuh. Sih ada. Udah habis ya. Masih penasaran sini belum dilewati. Tuh ada aja. Siapa tahu kan masih ada. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Apa-apa, ini pulang aja. Nah, berat juga udah dapatnya. Satu nambah satu banyak. Dah kosong. Gak ada. Ayo ah, tanpa lama-lama kita langsung jumpa di. Nah, ada lagi. Tuh kan apa aku bilang? Ada kau dilewati. Tuh lumayan ini segini juga. Oke teman-teman, jadi udah berkali-kali kita gagal untuk kembali ke pondok ibu. Jadi tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi, 1, 2, 3 kita udah berada di pondok ibu. Nah kawan-kawan, jadi tadi saya lewat di sini langsung jatuh. Nah, minta diambilin dia. Tuh, terima kasih durian. Yuk, habis. Aduh. Nah, dem, 4. Yang tampuk besok dapat. Ada nawa dewe. Alhamdulillah teman-teman dapatnya banyak. Assalamualaikum Pak Mawi. Apa kabar Pak Mawi? Aman gak sini saya teman-teman. Ini sama bapak itu almarhum bapak sepupuan apa gimana Pak Mawi? Apa? Ada beradi ya? Nenek ulur. Maman istilahnya. Mamang. Paman ya? Paman. Istilahnya ya? Jadi sampai bes dari awak kan Mang Bambang itu tidak? Oh, kamu dengan awak tuh bekulum. Ini saya kalau bahasa ke daerah itu panggilnya kulup, kalau bahasa Indonesia itu kakak ya. Kakak. Artinya. Oh, ini durian ini banyak dapat dijual ini ya? Dijual. Ini itu apa kau kulup beda? Nang ini teh itu dian itu nang dian daun. Kalau adik. Ada banyak. Tuh banyak banyak bung. Dekat pagi. Balak dewek di situ. Situ batang, itu batang. Nah, itu yang kecil itu ya, tinggi siko. Dia itu yang di tengah-tengah itu. Pak tiga itu ada pun batang. Nah, jadi teman-teman, dian daun itu dian hutan, Pak Mawi ya. Dian hutan itu namanya. Dia hijau. Dian hijau dan daun. Namanya dian hutan kalau dulu kan. Iya. Oh, ini baru ini kemarin yang dapat kemarin ya? Nah, kemarin dari kemarin malam pagi kan numpuk kan enggak ada waktu melihat kan jalan ke kita jalan ke Maden. Oleh ayo salim dulu. Jarang bertemu kita, Kak. Iya. Mau jauh tangan, Nak. Oh, beribal. Ai. Ayo numpang lihat dian dulu. Laju. Oke, teman-teman, jadi saya itu mau minta durian daun sama Pak Mawi. Kita sebut Pak Mawi aja ya, karena itu sebenarnya kakak panggilnya. Sama kayak saya sama Pak Bambang gitu ya. Jadi ya kita mau cari karena kemarin kalau insya Allah ada ya, karena istri pengen durian daun. Jadi hari ini sebelum ke kota kita mau minta itu dulu. Aduh. Alhamdulillah ini rezekinya Mama Ulan, namanya Irsi, karena dia pingin makan durian ini. Tuh ukurannya besar teman-teman. Alhamdulillah dapat. Tadi saya udah was-was, saya pikir nggak ada teman-teman, ternyata ada. Ada lagi. Wah, dapat 2, dapat 3 teman-teman. Walaupun hijau gini matang teman-teman. Tuh. Wah, dapat 3. Nah, Pak Mawi ini banyak. Tuh. Wow. Nah, dapat 4. Nah, teman-teman, jadi ini tuh di dalam semak-semak dapat lagi saya 1. Nuh. Ini di dalam semak-semak teman-teman. Tuh. Dapat 6. Buahnya banyak tuh, lihat tuh.
Wow, dapat besar. Banyak buahnya. Tuh, dapat 7. Ini udah lama jatuhnya tuh. Nggak diambil tapi. Udah sampai mau kuning nih. 7 dapatnya. Teman-teman, jadi nyarinya itu susah. Tuh. Nyarinya susah karena ini hijau. Nah, lihat. Ah, teman-teman. Tuh, dapat banyak. Ini istri yang pingin ini, teman-teman. Dia kebetulan di sini ada, kita minta ini, teman-teman. Ini kalau dibayar pun pasti nggak mau dibayar ya. Kita dapat 8 durian daun. Ini tuh lain, teman-teman, rasanya. Durian daun atau durian hutan. Durian imbe, kalau bahasa daerah kami imbe itu hutan, teman-teman. Oke, kita coba ikut ya. Kita bawa dulu ke rumah Pak Mawi. Lalu kita pinta lagi. Jadi Pak Mawi ini ya sama kayak saya sama Pak Bambang, teman-teman, deket banget aslinya. Oke, teman-teman, jadi kita mau ikat menggunakan tali akar. Alhamdulillah dapat durian limbah. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini 8 biji pokok saya dapat 8. Aduh. Durian Pak Mawi, teman-teman. Golak molek. Karena memang banyak buahnya, banyak pokoknya, banyak itu. Lihat ini aja buahnya masih banyak banget. 3 pohon durian daun, 1 yang tadi kita ambil sama yang depan saya itu. Mana ya? Balik terus tiga kerusun. Iya. Ini durian daun. Banyak benar nah. Bukanya lah kau? Bukanya lah? Bukanya lah? Iya. Aau. Pat banyak awak? Enggak kamu? Enggak, aduh lah. Awak dulu. Man kau mau coba ke hari kak, kita mau lempu gulian. Di sini? Oh, itu banyak potongan tu kemang. Dikasih Pak Mawi. Pak Mawi nggak mau ya? Nggak mau aku. Durian daun itu. Durian daun, durian hutan. Tapi makan banyak, suka kan Pak Mawi kan? Suka ya. Enak. Enak dari durian biasa itu. Ya, ini lebih enak dari durian biasa, teman-teman. Nah ini. Ini kita bikin video Pak Mawi. Siapa tahu nanti Pak Mawi terkenal bisa bikin YouTube juga. Mau bikin YouTube? Mau lah. Hah? Mau ya. Alhamdulillah ini sebenarnya istri yang mau Pak Mawi. Aduh. Iya. Kemarin istri nanya ada nggak durian hijau atau durian ini. Oh. Aku bilang ada. Punya saudara ya Pak Mawi ya. Banyak dia dapat kan? Banyak. Banyak dapat. Sebesar boleh kak? Cuma sepatang ujung mana? Oh, tinggi. Yang Pak samping ya. Oh. Yang apa dah lah yang itu? Dah lama dah yang. Oh, yang ini enggak pernah dicari katanya. Ya, yang ini udah lama. Nah. Lalak dah lah didalak, kami dah jarang dalak. Cari-cari itu. Itu besok-besok ni yang penyet itu. Ikan itu sebatang yang pinggir sudut itu, jalan tengah itu kan.
Ayo, terima kasih banyak. Ayo, yuk, apa koyo? Teman, jadi alhamdulillah durian dari Pak Mawi sudah saya bersihkan. Ini tadi dapat 8, teman-teman, kita buka 3, kita makan sama ibu. Ini durian tadi pagi kita pungut, kita kumpulin, sudah kita bersihkan juga. Dan ini kita tinggal dulu, sekarang saya mau kerompok dulu, teman-teman. Ada kegiatan di rompok. Tuh, nanti siang kalau Bancik udah pulang panen, kita mau pulang ke desa. Teman-teman, ada durian. Ulo nuwun. Hah? Makan dulu. Wes aku makan. Durian, Pak De. Ah, terima kasih. Masih ada. Bilangnya api. Masih. Bang Ebu. Wah. Terang kilo itu. Terang kilo ya. Terang apa Pak? Saya itu mu. Iro. Gone Imam loro. Gone Car loro. Gone Tican siko. Limo. Ya wes, iku wes. Sing kosok tak buang. Iya, buang ae. Dapat dulu kowe. Wes aku mangan. Ada juga keranjang aku. Alhamdulillah teman-teman, jadi singkat cerita itu sudah selesai kegiatan di sini, ambil barang-barang titipannya istri. Nah, ini titipan istri kita ambil, lalu kita juga ambil ini barang yang titipan istri, lalu kita ambil keranjang teman-teman, karena kemungkinan besar saya ke kotanya mau pakai keranjang aja, karena banyak-banyak juga barang yang akan dibawa teman-teman. Oke, kita langsung aja jumpa di pondok sawit. Pondok sawit itu dari sini atau kebun ibu itu durian kurang lebih sekitar 15-20 menit. Oke, langsung aja kita ke kebun durian. Cus, dari rompok kita ke pokok durian. Siapa tahu memang masih ada yang jatuh yang bisa kita bawa pulang ke Lubuk Linggau. Wow, memang rezeki teman-teman. Cus dari kebun durian, dari pondok rompong. Cus dari pondok durian. Nih. Wow, teman-teman. Ini durian irsi, durian lunaknya. Alhamdulillah dapat saya bawa pulang buat kamu, Nak. Tuh. Besar. Oh, yang ini. Masih banyak buahnya itu. Tuh. 1, 2, nah ini 6, 1 gerombolan 7, masih 7 kelihatan, itu atas lagi enggak, 7 yang ini teman-teman, yang lunak ini masih 7 lagi di atasnya. Kita coba lihat-lihat lagi, siapa tahu ada. Enggak ada. Alhamdulillah rezeki banget teman-teman, ini rezeki bisa bawa ke kota. Yang ini enggak ada, yang ini masih ada di atasnya buahnya, enggak banyak lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman, jadi inilah proses pulang. So, semobil ini yang saya bilang tadi, duriannya ada 4 karung nih, Panjek 1 karung, ibu 1 karung, ini yang 2 karung lagi untuk dimakan atau dibagikan nanti. Tuh manja kan. Kalau baru bebe meraungnya nanti ya kak. Nah. Alhamdulillah, kemuat semua. Eh, sih, enggak usah nanti kamu bisa semua. Ah, itu sangkung itu, Bang. Itulah. Itu. Ya, bisa dulu ya. Cap dulu aja lah. Nih, Bancik mau teman-teman cek kupon dulu. Pakai mobil repot. Siap berangkat. Noh. Tinggal, Bay. Pegang. Naik dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai enggak?
tidak terlalu jauh bu ya, tapi benar sudah lama nggak suntik oli. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pulang. Nah. Saya tutup tongkat. Tongkat. Pulang ya, Pak. Bismillah, teman-teman. Selamat tinggal buah durian. Sehat ya bu ya, mudah-mudahan ya bisa tumbuh lagi. Alhamdulillah teman-teman, jadi kita udah siap-siap beres-beres kegiatannya, ada di channel Cinta Kasih Ibu teman-teman. Nah ini yang kita bawa, ibu udah pulang hari ini, kegiatannya di channel Cinta Kasih Ibu ya teman-teman. Full videonya ini, durian dapat 4 karung, ada tempoyak juga. Pokok kegiatan fullnya di channel Cinta Kasih Ibu. Nih ibunya mau pulang teman-teman. Tadi ibu kesini naik motor. Nah ini. Halo bu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ibu hari ini mau pulang teman-teman. Iya. Tadi kegiatan fullnya, video panjangnya ada di channel ibu ya bu ya. Iya. Di Cinta Kasih Ibu. Ini di channel Wirta Kunil-Kunil bu. Kasih tahu bahwa ibu hari ini pulang dari kebun durian. Alhamdulillah bu ya, selama di sini kurang lebih 3 minggu ya bu ya, banyak yang datang. Ibu pun sehat ya bu ya. Sehat. Ada sekali waktu itu demam bu ya. Demamnya sore, paginya sudah sehat ya bu ya. Sehat. Tuh teman-teman, jadi selama ini ibu sehat dan juga banyak anak, cucu, pio datang bu ya. Ya. Keluarga, saudara, tetangga, bahkan teman-teman juga banyak yang datang untuk ikut menikmati buah durian ibu. Nah mudah-mudahan semuanya menjadi berkah ya bu ya. Ya. Dan mudah-mudahan juga di tahun depan durian ini berbuah lagi. Ibu sehat dan semuanya juga sehat. Dan itu sebenarnya durian masih ada bu ya. Ya. Itu kata ibu tadi, siapapun yang datang, baik anak ibu ya, cucu, bahkan orang yang gak dikenal punya bu ya. Ya, kalau datang niatnya baik untuk ngambil buah durian, ada yang jatuh boleh diambil ya bu ya. Ibu ikhlas ridho lillahi ta'ala ibu ya. Ya, insya Allah ibu ya. Nah jadi teman-teman siapapun itu yang mau datang silakan, karena masih ada buah durian masih itu banyak. Dan juga tidak ada batasan untuk anak-anak ibu, siapapun cucu ibu yang mau datang-datang, karena ibu hari ini pulang, saya pun mau ke Linggau. Oke teman-teman, kalau gitu lanjut, saya mau siap-siap dulu, dan ibu pun lagi nunggu Bang Jack untuk berangkat ke desa. Oke bu, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah teman-teman, jadi setelah kita muatin durian dari pondok durian, dan alhamdulillah tadi di perjalanan tidak saya bikin video dikarenakan buru-buru karena sudah sore teman-teman, jadi sekarang jam 3 sore dan saya mau siap-siap berangkat ke kota. Nah ini ibu udah nyampe desa juga, dan alhamdulillah teman-teman ini durian saya dapatnya 2 keranjang tuh, kiri kanan penuh. Ini teman-teman kenapa penuh, tadinya nggak nyampe penuh tapi ini dikasih sama Bang Pir teman-teman, dikasih sama Bang Pir. Tidak, jadi dimana? Eh Kak, nah. Oh ya ini kembang ibu bu. Nah,
Misalnya mas, kita bawa kemang 4, mau kasih sama ibu 2. Tuh. Sama? Nah, ini bu 2. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Udah siap semua, udah ada semua. Tuh. Saya mau berangkat, tapi sebelum saya bukain, Banjek, ngapain Banjek? Tuh, tolong buka ini Banjek. Ini durian langka ini, baru jatuh ini. Panjang tampuk. Lemah dak? Ini nih, kemang dari yang ini teman-teman, ini baru jatuh pas mau berangkat jatuh tadi kak. Tapi dangkal aja ya, agak dangkal. Punan di jalan. Bagus Majik. Loh, lunak Majik. Lunak, Bu. Ya. Nenek. Lunak nih yang lampu. Hah? Yang kampung. Yang lampu depan, bukan yang belakang, bukan. Sebelah Bang Nuhat. Lemah. Lemah, ya, oh, rezeki teman-teman. Ini mau berangkat langsung jatuh tadi. Enak, Bu, ya? Lunak bagus ya, tapi buahnya dikit nih. Enak. Ada telur kecinan. Ada gede. Ayo Banjek. Ya, siap. Oke teman-teman, langsung kita berangkat.